Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Ya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Handphonenya yang belum di silent, mungkin boleh di silent agar nanti sewaktu ibadah tidak bunyi ya. Kalau nggak ngerti, tanya sebelahnya gimana matiinnya silentnya ya. Kita persiapkan hati karena kita mau beribadah pada Tuhan kita. Kita tenangkan diri bersama-sama dulu ya. Satu, dua. Jemaat yang terkasih, dengan penuh hormat kita bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan kita yang kudus dan suci. Suci, suci, suci. Suci, Allah aku.
Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak untuk kami kagumi. Satu-satunya yang layak untuk kami puja. Kasih-Mu dalam, hikmat-Mu tak terselami. Inilah pujian kami, sembah kami, ya Allah. Yesus dan kami sembah. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang mulia,
Dengan hormat dan gentar ya Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan dan menikmati akan sembah sujud kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa, menyerahkan ibadah kami saat ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat ke-28 hingga ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jemaat, silakan duduk. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengakui akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan pada hari-hari yang lalu. Biarlah kita boleh mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-11b. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami percaya dan kami yakin Engkau sudah mendengar setiap seruan doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu. Tuhan, ada kalanya kami sering jatuh dalam dosa, kami berbuat yang tidak berkenan pada Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau mengampuni kami, karena kami percaya dan kami yakin Tuhan adalah Maha Pengampun. Tolong kami Tuhan, agar kami dalam hidup kami senantiasa boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya Tuhan, kami penuh dengan kelemahan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan Yesus yang senantiasa memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk doa-doa yang sedang kami panjatkan. Kami percaya Tuhan yang mengampuni kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mengakui dan berdoa, mohon pengampunannya. Ingatlah pengorbanan yang terbesar yang telah Yesus lakukan. Salib itu, karena salib, kita hidup berkemenangan. Pujian karena salib. Yang wanita kita nyanyi dahulu ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan.
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segalanya. Bersama-sama. Nazaripu. Salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu pujian yang akan dinyanyikan secara duet oleh saudara Martin dan anaknya Talia.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Betty dengan penterjemah Ibu Livi Sadikin dengan tema ibadah dengan hormat dan takut. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sekali lagi kita berdoa. 还没有听上帝这话之前，我们来同心祷告。 Ya Tuhan Allah yang mengagumkan. 是啊，是我们仰慕的上帝啊。 Engkau Allah yang hebat. 你是我们伟大的上帝。 Engkau Allah yang luar biasa. 你是非凡的上帝。 Yang bekerja di dalam hidup kami dan atas dunia ini. 你在我们身上，你在这个世界上的一切作为。 Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. 上帝啊，我们要聆听你的话。 Penuhi hati dan pikiran kami dengan kekaguman akan Engkau Tuhan. 但愿我们的心充满仰慕你的心。 Agar iman yang Tuhan berikan kepada kami. 但愿你赐给我们的信心。 Menuntun kami pada tempat yang selamat yaitu Yesus Kristus. 带领我们能够到我们的救恩的地方，那就是主耶稣。 Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. 我们求圣灵在我们的心，我们思想里动工。 Bicaralah kepada kami Tuhan. 向我们说话。 Kami rindu Tuhan mengajar kami. 我们渴慕上帝，你教导我们。 Kami rindu Tuhan berkata-kata kepada kami. 我们渴慕你向我们说话。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你主。 Terpujilah namamu. 愿你的名得着称颂。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告。 Amin. Saudara, saya teringat ketika saya studi lanjut di tahun 2012. 我记得我2012年在进修的时候， Tuhan mempertemukan saya dengan seorang sahabat baru. 那么上帝呢就介绍我一个新的朋友。 Dia dan suaminya adalah misionari OMF asal dari Hong Kong. 他和他的先生是从香港出来的宣教师。 Yang tinggal dan melayani orang-orang Chinese perantaran perantauan di Auckland, New Zealand. 那么呢，他们在纽西兰奥克兰那里服侍当地的华人和华裔。 Tahun 2015, 那么2015年， Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berlibur ke Auckland selama satu bulan atas undangan dari sahabat saya ini. 那么上帝就给我机会，借着这个朋友的邀请，我能够到纽西兰旅游一个月。 Sebelumnya tidak pernah dalam mimpi saya bahwa suatu hari saya akan berlibur ke New Zealand. 我连梦啊，都梦想不到我有一天能够去纽西兰旅行。 Selama ini yang ada di dalam impian saya adalah ke Eropa. 我所向往的都是要到欧洲。 Mengunjungi kota-kota di mana musik-musik klasik dihasilkan. 因为欧洲有很多那个古典音乐的生产。 Saya ingin belajar sejarahnya, ingin melihat pemandangannya yang indah, menikmati musik dan makanannya dan lain-lain. 我很想到欧洲呢，去学习他们这个古典音乐的文化，看那个美丽的风景，还有我们听音乐，还有吃东西。 Tapi Tuhan justru membawa saya ke tempat yang tidak kalah indahnya di Auckland, New Zealand. 但是呢，上帝却带我到这个纽西兰。 没有不比这个欧洲差。 Sahabat saya membawa saya ke tempat-tempat yang cantik. 我的朋友就带领我去旅行，看美丽的风景。 Cantik pemandangannya, unik dan kaya budayanya. 那么这个地方丰富的文化，还有很特殊，也很美丽。 Saya juga diajak untuk mengikuti, menghadiri pernikahan di sebuah gereja di tengah kebun anggur. 他也邀请我参加在葡萄园里举行的宴会。 Demikian juga dengan resepsinya. 还有他们请我们吃。 Saya bertemu dengan banyak teman-teman lama, yaitu para alumni yang ada di sana, maupun juga bertemu dengan teman-teman baru. 我在那里也遇到了我一些老朋友，也认识了一些新朋友。 Dan saya melihat ternak-ternak sapi yang besarnya dua kali daripada sapi yang ada di Indonesia. 我看到那边的牛啊，比我们印尼的牛啊大了一倍。 Besar banget,
sampai saya bengong ngeliatinnya, ngeri. Suaranya juga besar. Saya juga melihat domba-domba lucu. Pas saya kebetulan saya ketemu nih domba ini ya, ibu dan anaknya. Ketika saya melihat mereka, saya jadi teringat tentang diri saya yang adalah domba Allah. Saya juga ingat bahwa Tuhan adalah gembala saya. Saya juga mengunjungi lokasi pembuatan film The Lord of the Rings. Tempatnya sangat luas. Dan unik. Berbagai macam hal seperti yang ada di film itu bisa kita temui. Saya juga dibuat terkagum-kagum dengan pemandangan-pemandangan hamparan rumput dan pepohonan yang luas, juga danau yang sangat jernih, luar biasa indahnya. Itu danau yang di tempat saya menunjuk itu. Airnya sangat jernih sampai kita bisa melihat sampai ke bawah danau itu dengan mata telanjang, nggak usah pakai apa-apa, kelihatan isinya. Dalam kagum dan hormat saya, saya memuji Tuhan atas karyanya yang luar biasa itu dalam doa dan nyanyian. Saya berusaha merekam dalam ingatan saya akan suasana dan pemandangan yang saya rasakan dan lihat ke dalam otak saya yang kecil ini, yang karena saya tidak tahu kapan lagi Tuhan akan membawa saya kembali ke sana. Tuhan sangat mengenal saya. Saya mencintai ciptaannya, baik itu tanaman, binatang-binatang, dan lain-lain. Karena itu semua mengingatkan saya tentang diri saya, siapa diri saya, dan siapa Allah yang menciptakannya. Selama bulan Oktober di gereja kita ini disebut dengan bulan musik gerejawi. Dan selama 4 minggu ini kita akan belajar tentang ibadah. Minggu pertama, kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang berkhotbah? Hah? Ya, Musa Dani, maaf saya enggak punya apa stikernya ya, Pak. Minggu lalu kita belajar apa? Ibadah yang sejati. Siapa yang berkhotbah? Pendeta? Pendeta Irwan Pranoto, betul. Dan hari ini minggu ketiga kita akan belajar ibadah dengan hormat dan takut. Minggu depan kita akan belajar ibadah yang ramah. Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar ibadah dalam bahasa Ibrani-nya yaitu yare. Yang artinya to fear, takut gentar.
Dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan kata phobiomai. Namojai Silawa jata phobiomai. Artinya to fear God, takut akan Allah. Yeseiang, juse jingwei shangdi de yisi. Mari kita sekali lagi membaca bersama-sama Ibrani 12 ayat 28-29 dari terjemahan baru yang kedua ya. 我们再重读 希伯来书 12章 28-29节. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ayat ini mengatakan bahwa ibadah kepada Allah itu harus menurut cara yang berkenan kepadanya. Ini mengatakan apa cara yang berkenan kepadanya? Tadi dikatakan yang itu dengan hormat dan takut. Apa yang dimaksud dengan hormat dan takut? Yang dimaksud hormat dan takut adalah hati dan sikap kita yang merasa takjub dan kagum pada pribadi dan karya Allah atas dunia, atas diri kita dan dunia. Dialah yang dengan pribadinya, yang dengan hanya firman-Nya dapat menciptakan apapun dari ketidakadaan. Ketika dia berfirman, gunung-gunung bergetar. Dan alam semesta menundukkan telinga untuk mendengar dan menaatinya. Tuhanlah yang menembus kegelapan dunia kita. Mengenal Tuhan, mengasihinya dan menghormatinya itu berarti memiliki rasa hormat kepadanya. Alkitab menggunakan kata takut dan hormat itu secara bergantian. Menghormati Tuhan berarti takut kepadanya dalam arti kata yang terdalam. Tapi bukan seperti orang takut pada kegelapan atau pada hantu. Melainkan seperti orang menghormati Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Takut kepada Tuhan juga berarti takut tidak menyenangkan atau mengecewakannya. Ini adalah sikap hormat dan kagum yang mendalam. Saudara-saudari sekalian, penghormatan adalah rasa hormat dan respek yang dirasakan secara mendalam dan dapat kita lihat. Mirip seperti saat kita pertama kali melihat gunung yang tinggi, lautan yang luas, atau mujizat yang terjadi di depan mata kita. Kadang tanpa sadar, kita bisa berseru dengan rasa kagum. Biasanya apa yang kita katakan? Wow, luar biasa, hebat, great. Itu adalah perasaan kagum, takut dan heran dengan rasa hormat. Itu adalah perasaan kagum, takut dan heran dengan rasa hormat.
Karena kuasa dan keagungan Tuhan Allah itu sangat luar biasa. 因为上帝的奇妙实在是伟大。 Dia layak dihormati setinggi-tingginya. 他是配得我们高级的上帝。 Ada seorang yang bernama Adrian Rogers, dia berkata, 有一个人叫做Rogers，他说， Firman Tuhan berkata, kita harus takut kepada Tuhan. 上帝的话说，我们必须敬畏神。 Tapi takut akan Tuhan dapat dipahami sebagai rasa hormat yang mendalam. 那么敬畏神的意思里面拥有一种尊敬的意思。 Rasa hormat ini adalah respon kita. 那么这个尊敬的心就是我们对神的反应。 Pada kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, penghakiman Tuhan, dan pengampunan Tuhan. 因为我们看到了上帝的全能, 上帝的慈爱, 祂的审判, 和祂的赦免。 Takut akan Tuhan juga akan membangun dan menuntun kepada hikmat. 那么呢,我们若有敬畏上帝的心呢, 就会带领我们进到了这个智慧和纯正的心。 Juga menuntun kepada rasa kemurnian dan kepuasan Tuhan. 使到我们的上帝能够满足。 Nah, rasa hormat dan takut dipakai oleh dalam Alkitab secara bergantian. 那么虔诚敬畏是圣经常常用这些词句。 Menghormati Tuhan berarti takut kepadanya dalam arti sepenuhnya. 那么我们尊敬神就是完全的敬畏他。 Takut kepada Tuhan juga berarti punya rasa takut yang sehat. 那么敬畏的意思呢是正面性的。 Misalnya, 比如说, kalau saya lakukan ini, Tuhan senang enggak ya? 若我要做这件事，上帝喜悦吗？ Tuhan happy enggak ya? 上帝会快乐吗？ Itu berarti kita mengasihi dan mengaguminya. 这就表示我们爱他，我们敬仰他。 Tuhan tidak boleh kita anggap sepele dan enteng. 我们不能够轻视我们的上帝。 Dia telah memberikan perintah kepada bangsa Israel. 他也已经命令了以色列这个种族。 Untuk menghormatinya dan juga tempat tinggalnya. 还有要敬畏他和他所住的地方。 Ruang maha kudus di kemah suci dan juga di bait suci. 圣殿里的至圣所。 Itu adalah tempat-tempat di mana Tuhan hadir. Tuhan datang dan bertahta. 那么那些地方就是有上帝的存在，上帝坐在宝座上的。 Oleh sebab itu ruang maha kudus di dalam kemah suci memerlukan tingkat rasa hormat yang tinggi. 所以你要进到这个至圣所里，我们必须有对上帝崇高的敬仰。 Jika mereka tidak taat pada aturan yang ditetapkan Tuhan ini, maka mereka bisa langsung mati. 若他们违背了上帝的命令的话，他们就会被处死。 Hal ini berarti menekankan kekudusan dan perlunya rasa hormat di hadirat Tuhan. 所以呢，这里强调我们知道这个上帝的圣洁和我们必须有极高的对神的敬畏。 Saudara-saudari dalam Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们, menghormati Tuhan berarti juga kita mengakui ketuhanannya dalam setiap aspek hidup kita dan menaati perintah-perintahnya. 敬畏神的意思呢，就是我们在生活的各方面要承认他的神性。 Itu terlihat dalam perkataan kita. 那么呢，从我们讲的话就能够看得出来。 Perbuatan kita. 我们所做的事。 Karena cinta dan rasa kagum kita kepada Tuhan. 因为我们对上帝的爱和敬仰。 Dan hal ini tidak datang secara otomatis. 而且你有这样的心是不是自然然就有的。 Kita harus belajar dan mengembangkan rasa hormat itu. 我们必须学习来发挥我们对神的敬畏。 Dari bacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca. 刚才我们所读的经文。 Setidaknya ada dua alasan kita diajak untuk bersyukur dan beribadah dengan hormat dan takut. 至少有两件事使我们能够感恩，也能够以虔诚和敬畏的心敬拜神。 Alasan yang pertama, Di, kita telah menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. 我们已经得到了不能震动的国。 Apa itu kerajaan yang tidak terguncangkan? 不能震动的国是什么呢？ Nah, yang dimaksud dengan kerajaan tidak terguncangan itu adalah kerajaan kekal
yang Allah janjikan kepada setiap orang percaya pada Yesus. 这个整栋的国呢，就是上帝所应许凡相信耶稣基督的人的一个永恒的国度。 Atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa engkau dan saya. 借着主耶稣死在十字架上来救赎你和我们的罪。 Dan Yesus bangkit di hari yang ketiga. 那么第三天以后呢，耶稣复活了。 Kebangkitannya menjadi bukti bahwa ia menang atas maut sehingga kematian tidak menguasainya. 那么耶稣的复活就证明了耶稣能够打胜这个死权，这个死亡不能够再控制耶稣了。 Kerajaan kekal ini tidak ada di bumi. 而且这个永恒的国度不在地上。 Karena pada waktunya semua yang ada di bumi akan dihancurkan dan digantikan. 因为时候降到，一切在地上的就会粉碎和过去。 Karena kita adalah orang-orang yang percaya pada Yesus. 因为我们是相信主耶稣的人。 Kita memperoleh keanggotaan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini melalui kasih karunia atau anugerah Tuhan. 我们也借着上帝的恩典，我们就有了这个不整动国的。 Dan melalui kasih karunia atau anugerah yang sama itu, kita dimampukan untuk mendekati dan menghormati Allah serta mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah untuk selama-lamanya. Kata korban dalam bahasa Yunani-nya itu berhubungan dengan pelayanan dan penyembahan. Namo先祭在希腊文有这个意思，就是敬拜和侍奉。 Saudara-saudari dalam Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们, kita mungkin menolak Allah, tetapi kita tidak dapat melarikan diri darinya atau penghakimannya. 可能我们觉得我们要拒绝神，但是我们逃不开他，也逃不开他的审判。 Jadi keanggotaan dalam kerajaannya yang kekal itu ditawarkan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. 所以呢，这个永恒国度的会员证是要给予凡相信耶稣基督的人。 Yang merupakan sarana dan pahala dari satu-satunya keselamatan akhir yang ditawarkan kepada umat manusia. 就是向人类给的这个救恩唯一的设备和奖赏。 Alasan yang kedua. 第二个理由呢? Allah kita adalah api yang menghanguskan. 我们的上帝是烧灭的烈火。 Kata Allah kita adalah api yang menghanguskan juga ada di dalam Ulangan 4 ayat 24. 那么申命记4章24节也记载说，我们的上帝是烈火。 Dikatakan sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan karena dia adalah Allah yang cemburu. 申命记4章24节说，因为我们的上帝是烧灭的烈火，也是祭邪的上帝。 Apa maksudnya? 什么意思呢? Setidaknya ada dua alasan kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti hati Tuhan. 至少有两个理由我们不要伤到上帝的心。 Alasan yang pertama. 第一个理由呢? Tuhan menginginkan kasih sayang dan pemujaan dari umatnya dengan sepenuh dan seutuhnya. 上帝要他每一个子民完完全全的爱他和敬拜他。 Yang kedua. 第二, adalah karena tangan Tuhan berat untuk menghukum sebuah penghinaan. 因为上帝对那些轻视他的人的惩罚是重的。 Terutama dalam penyembahan kepadanya, karena secara khusus inilah ia cemburu. 因为他是祭邪的上帝，特别他要求我们在敬拜的事上要正确。 Dia adalah api yang menghanguskan. 他是烧灭的火烈火。 Seperti itulah murkanya pada para pendosa. 那么他对这些罪人的震怒就像这个烈火一样。 Murkanya itu mengerikan dan menghancurkan. 他的震怒是可怕的，是有毁灭性的。 Suatu api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. 那么在这个激烈的火能够烧毁每一个罪人。
Api hanya membakar apa yang dapat dibakarnya. 当然火只能够烧它能够烧的东西. Demikian pula murka Allah hanya kepada orang-orang yang karena dosanya sendiri telah membuat diri mereka pantas dihancurkan. 同样的，这个上帝也只能够惩罚那些自己犯罪配得到这个惩罚这个刑罚的人一样. Bahkan di dalam perjanjian baru juga ditegaskan lagi. 同样的，在新约他再一次的强调. Alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah dengan hormat. 我们为什么要以敬畏虔诚的心敬拜神呢? Sebab meskipun dia adalah Allah kita dan terang yang membawa sukacita bagi mereka yang setia melayaninya. 虽然他是我们的上帝，他也能够照亮给那些侍奉他的人的心中有喜乐. Tapi ia adalah api yang menghanguskan bagi mereka yang main-main dengannya. 同时，他也是对那些轻视他、侮辱他的人是一个烈火. Dengan cara apapun, 无论我们用什么方法, kekudusan Allah akan menyingkirkan segala sesuatu yang sementara dan tidak berharga. 上帝的圣洁能够除去一些暂时的、无价值的, dan hanya menyisakan apa yang kekal dan sesuai dengan kehendaknya. 留下的只是有永恒性质，上帝所喜悦的东西. Penghakiman itu juga memisahkan mereka yang menolak Allah dari kerajaan yang kekal. 那么这个审判也使我们人离开，apa ya lupa deh. Penghakiman juga memisahkan mereka yang menolak Allah dari kerajaannya yang kekal. 那么审判也是使那个季节上帝的和这个永恒国度分开. Nah, kedua alasan inilah yang menjadi dasar agar kita beribadah dengan takut dan hormat. 也借着这两个因素成为我们以敬畏上帝的心敬拜他的基础. Dalam Alkitab bahasa Inggris versi Jubilee 2000 Bible. 那么在英文版的翻译, Hebrews 12:28-29 said, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us hold fast to that grace and serve God with reverence and fear, for our God is a consuming fire. 所以我们既得了那不能整动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心来侍奉神，因为我们的神是烈火. Arti bahasa Indonesianya sama dengan Ibrani yang tadi sudah kita baca. 那么英文版的就是的意思跟我们所读的一样. Hanya penggunaan kata seperti and serve God with reverence and fear yang menarik perhatian saya. 这就是能够吸引我的，就是他用这个词句，用虔诚和敬畏的心侍奉上帝. Jadi bukan hanya saat beribadah, tapi dalam melayani pun kita harus menaruh rasa hormat dan takut kepada Tuhan yang kita layani. 所以呢，不单单我们必须用虔诚敬畏的心敬拜上帝。 但是呢，我们要有同样的心态来侍奉他。 Saudara-saudari, walaupun ibadah kita saat ini tidak seperti bangsa Israel yang mencekam. 虽然我们现在的敬拜不像我们以前以色列人敬拜神那样的紧张。 Tapi kesadaran untuk hormat dan takut saat kita berada di hadapan Tuhan itu tetap harus ada. 但是我们必须拥有 在上帝面前敬拜时，拥有对神有那个敬畏虔诚的心。 Karena Tuhan tidak berubah. 因为我们的上帝是不改变的。 Dia adalah Allah yang sama, Allah yang kudus, besar dan hebat. 他就是一样的圣洁的上帝，伟大使人惊人惊讶的上帝。 Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹, saat kita datang untuk beribadah, 当我们来敬拜的时候, apakah sejak dari rumah kita sudah mempersiapkan diri kita 我们, untuk bertemu dengan Tuhan? 我们是否在家里已经准备好我们的心来见我们的上帝呢? Apakah kita sudah siapkan waktu kita dengan baik supaya tidak telat?
我们是否已经准备好我们的时间，使我们不迟到？ Kita mempersiapkan pakaian kita dengan baik. 我们好好的穿上我们的衣着。 Kita juga mempersiapkan semua yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya. 我们也必须准备好一切我们所需要的。 Hati kita dipenuhi sukacita. 我们的心充满喜乐。 Apakah hati kita antusias, semangat untuk bertemu dengan Tuhan? 我们的心是否要见我们的神而兴奋呢？ Bagi pelayan-pelayan ibadah, 特别是我们的圣工人员, apakah sudah mempersiapkan pelayanannya dengan baik sejak jauh-jauh hari? 是不是远远几天我们已经装备好我们所要用的? Atau persiapannya hanya satu hari aja? 或者一天前我们才准备? Para liturgis, singer dan pemusik, 主理的、唱诗的、弹琴的, apakah sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan naskah, dan melatih lagu-lagunya dengan baik? 是否已经装备好自己, 准备好要说什么, 要说唱的歌已经练习好? Atau asal-asalan, sehingga seringkali salah menyanyi atau memainkan iringan? 或者呢,随随便便, 等一下又唱错, 等一下又弹错。 Anggota paduan suara, 我们示范人员, apakah sudah berlatih dan menguasai lagu-lagunya dan juga cara menyanyikannya? 是否我们已经练习, 能够好好控制, 我们所唱的歌, 能够唱得对, 和好。 Tim multimedia dan absensi, 那么媒体的, apakah semua kelengkapan untuk sound system, PPT, live streaming, serta alat absensi juga sudah siap dan dalam kondisi prima untuk dipakai? 那么你已经是否准备了一切我们所需要的设备? Apakah para penyambut dan asyir juga sudah mempersiapkan pakaiannya, hatinya untuk menyambut dengan tulus jemaat-jemaat yang akan hadir dalam ibadah? 那么招待的呢已经是否穿好了制服来迎接要来参加敬拜的弟兄姐妹? Pendoa syukur. 那么谢恩的, apakah doa yang ingin dikatakan sudah dipersiapkan dengan baik? 你们是否已经准备好要为什么事祷告? Atau masih blank, tidak tahu mau doakan apa ya? 或者头脑还是空空的, 不知道要讲什么? Dan seluruh jemaat, 全体的弟兄姐妹, apakah cek WA dan berinternet di tengah-tengah ibadah adalah caramu menghormati dan takut kepada Tuhan? 那么在敬拜的时候,你是否就开你的手机来读? 这个叫做敬畏上帝的崇拜吗? Saudara sekalian, 弟兄姐妹们, saya mengajak kita semua, mari kita mengambil waktu sejenak. 我要你们拿这个短短的时间, kita mau menundukkan kepala kita, 我们要低头, kita memeriksa diri kita masing-masing 我们, dengan jujur di hadapan Tuhan. 我们诚实地在上帝面前审查自己。 Apakah selama ini kita sudah beribadah dan melayaninya dengan hormat dan takut kepadanya? 我们是否已经以虔诚敬畏的心来敬拜来侍奉我们的上帝呢? Jika belum, 若还没有的话, akui dan minta pengampunan dari Tuhan. 我们要承认求神赦免, dan berjanjilah untuk tidak melakukannya lagi. 我们节制不要再这样做了。 Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan. 我们个人来到神面前祷告。 Ya Tuhan Yesus,
亲爱的主耶稣, kami datang kepadamu. 我们来到你跟前, kami sudah memeriksa diri kami di hadapanmu. 我们在你面前已经审查了自己。 Engkau menegur dan mengingatkan kami. 你提醒我们, 你责备我们, akan siapa engkau yang kami sembah dan yang kami layani. 使我们知道我们所敬拜所侍奉的是谁。 Juga sikap kami yang seringkali membuat engkau sedih dan marah. 好多时候我们的态度使上帝伤心。 Tuhan ampunilah kami atas semua sikap-sikap kami itu. 主啊，我们求你赦免我们在你面前不正确的态度。 Dan kami mau berubah. 我们愿意改变。 Untuk lebih menghormati, mengasihi dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 更敬畏神, 更爱主, 能够献上最好的给主。 Seluruh waktu, hati, konsentrasi, tenaga dan seluruh diri kami, kami serahkan kepadamu. 我们将我们的时间, 我们的一生, 都交托给主。 Sehingga setiap kali kami berjumpa denganmu Tuhan, 直到每一次我们与你相见, kiranya menjadi perjumpaan yang mengubah kami, 能够使我们改变的一个相会, menjadi murid-murid yang lebih mengasihimu, 成为一个更爱你的门徒。 Mohon Roh Kudus menuntun dan menguatkan kami. 求圣灵带领我们, 坚固我们。 Terima kasih ya Tuhan Yesus. 主耶稣, 我们谢谢你。 Hanya di dalam namamu kami berdoa. 我们只有奉你的名祷告。 Amin. Amin. 그 sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan meresponi firman yang sudah kita dengar. Bagaimana kita harus hormat dan kagum akan Tuhan. Nyanyian Ku Kagum Akan Engkau. Jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk hadir pada ibadah hari ini. Semua oleh karena kasih karuniamu, kami bisa bersama-sama datang berbakti, bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tapi kami mau datang bertemu dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, kami datang bukan untuk keperluan kami, tapi untuk hidup-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah sungguh-sungguh setiap kali kami hadir, Tuhan jamah kami. Sehingga pada saat kami kehidupan di tengah masyarakat, tengah keluarga, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan, nama Tuhan saja dimuliakan. Tuhan, terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan. Tolong kami, tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa menghidupinya. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup menyatakan kasih setia-Mu ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau tolong kami. Dan biarlah sungguh-sungguh dalam sepanjang kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Saat ini kami juga bersyukur karena Presiden yang pertama sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya 10 tahun dan akan berakhir, dan kami suruh menyerahkan Prabowo yang akan meneruskan ke Presiden Republik Indonesia. Ya Tuhan, jadi pimpin dan sertai, hikmat bijaksana berikan kepadanya untuk memimpin negara dan bangsa ini. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk sidang raya sinode yang sudah dilaksanakan sidang raya, dan kami menyerahkan rekan-rekan yang sudah hadir dan akan kembali pelayanan di gereja-gereja masing-masing. Tuhan, sertai dan pimpin. Biarlah segala keputusan-keputusan sudah diambil, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melaksanakan misi yang sudah Tuhan percayakan kepada gereja pemberita Injil. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami, dari jemaat yang sudah lansia maupun jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit, kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, hingga ia tetap merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa Surga, kami juga akan menyerahkan ibadah minggu depan dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan sertai, pimpin dan sertai. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan sendiri serta. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Mohon Tuhan sertai, mohon Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, mari silakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Damai di hatiku. Biar damai Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita. Yeah.
gelap jadi terang, susah pun lenyaplah. Yesus sumber berkat indah di dalam hatiku, ya. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau adalah Allah Immanuel sepanjang hidup kami. Kami sangat bersyukur bisa mendengarkan firman-Mu tentang ibadah yang taat dan taat hanya kepada-Mu dan takut kepada-Mu saja. Terima kasih juga Tuhan, kami bisa hari ini memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan tak pernah kekurangan, tapi Tuhan ingin kami selalu berbagi dengan sesama kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pujialah Bapa Putra, yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父奇妙的慈爱主耶稣基督不改变的平安圣灵的感动与带领常与众弟兄同在从今时直到永永远远。 Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom saudara-saudara semua. Ada beberapa pengumumannya. Di tengah-tengah kita sungguh bersuka cita. Ada saudara-saudari kita yang hadir di tengah-tengah kita yang baru pertama kali
Yang pertama adalah Saudari Kristela dari Singkawang. Ada Saudari Kristela, silakan berdiri dari tempatnya saja. Ya, ada di belakang di balkon ya. Ya, demikian juga selamat datang ya. Demikian juga dengan Glenn, temannya Hani. Glenn, ya, ya, selamat datang. Terima kasih, silakan duduk. Dan kita akan mendengarkan pengumuman dari tentang retreat keluarga ya, akan disampaikan oleh Louis. Silakan. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Pagi Koko, Cici, Ii, Suk-suk gitu ya. Dan semua orang yang ada di sini, baik yang di bawah maupun yang di balkon gitu ya. Selamat pagi, perkenalkan yang belum kenal, perkenalkan nama saya Louis. Saya anaknya Lause Siausu, biasanya mungkin lebih kenal ya. Saya salah satu panitia retret untuk retret keluarga GPMBRI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret dan sampai 1 April di tahun 2025 gitu ya. Kenapa saya panggilnya Ii, Susu, Koko, Cici, Dede gitu ya? Karena satu, kan kita memang mau menyambut retret keluarga gitu ya. Dan sebenarnya memang kita semua ini adalah keluarga besar dari GPMBRI. Jadi saya mau ngajak semuanya untuk bergabung ke acara ini. Yuk, nanti kita daftar, kan acara keluarga harusnya semuanya mau datang gitu ya. Setiap minggu setelah KU1 dan KU2 kita selalu buka pendaftaran. Baik online, baik offline kita selalu buka. Dan sekarang jumlah orang yang sudah bergabung sudah 150-an orang lebih. Jadi kuotanya sudah sedikit melebihi dari 50%. Jadi buat Bapak Ibu, buat Koko, Cici, Dede yang belum daftar, ayo kita daftar gitu ya. Harga pendaftarannya adalah 700.000, tapi kalau merasa wah agak besar ya, kita bisa dicicil setiap minggu 100.000, itu udah lumayan gitu ya Bapak Ibu. Jadi secure your seat dulu, amankan tempat dulu, bayar 25.000, berarti kami dari panitia menganggap oh berarti ibu atau bapak pasti join gitu ya. Yang mungkin belum merasa keluarga besar GPMBRI atau belum merasa terundang, saya mewakili panitia retret GPMBRI mau bilang kalau Ii, Susu, Koko, Cici, Abang, Adek semuanya kami undang untuk join di acara keluarga GPMBRI ini. Jadi semuanya boleh daftar ya. Besar banget keinginan saya untuk bisa ngobrol, untuk bisa kenalan, bisa main bareng di retret keluarga supaya bisa makin dekat sama Ii, Susu, Cici, Koko, Dede semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, yang kedua, seperti kita tahu beberapa minggu yang lalu sudah sering diumumkan bahwa pada tahun ini gereja kita akan melakukan pemilihan apa? Calon majelis ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit calon majelis Diakan GPMBRI Kemurnian. Tolong slide-nya. Ya, ya. Nah, kita perhatikan bahwa ada 7 orang calon diaken kategori dewasa. Jadi ada 2 kategori calon majelis ya. Yang pertama adalah kategori dewasa, ada 7 orang. Siapa saja kita lihat nama-namanya. Kenal orang ini? Udah ada fotonya, udah ada namanya ya. Jadi ada Andre, ada Pak Asanto, ada Ko Joni, ada Pak Yansen, ada Pak Rudianto, ada Herawati dan juga Ibu Liukuncu ya. Jadi ada 7 orang calon majelis yang dewasa ya. Nah, ini dari 7 orang ini Bapak Ibu bisa memilih 5 orang saja ya. Jadi 7 orang, 5 orang hanya pilih 5 orang. Dan di antara 5 ini wajib satunya itu perempuan. Di situ ada 2 perempuan, Bapak Ibu minimal paling sedikit harus pilih 1.
Mau pilih dua boleh enggak? Boleh. Ya, pilih satu boleh, pilih dua boleh. Jadi kalau misalnya satu wanita berarti laki-lakinya empat. Kalau wanitanya dua berarti laki-lakinya tiga. Ya, itu boleh dipilih dari kategori dewasa. Kemudian kategori yang lain berikutnya adalah kategori muda, orang-orang muda, calon-calon majelis yang muda. Siapa saja mereka? Nah, ini ada fotonya ya. Yang pertama adalah Dedi, yang kedua Ellen, yang ketiga Gary, yang keempat itu Osbi ya. Kita kan biasa panggilnya Osbi ya. Putu Alfred atau Osbi. Yang kelima adalah Irwan, yang keenam adalah Monica ya. Mereka adalah calon-calon majelis dari kategori muda ya. Nah, dari 6 orang ini berapa orang yang kita bisa pilih ya? Dari 6 orang ini pilihnya 4. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi enggak dipisah seperti tadi kategori dewasa, tapi dari 6 orang ini pilih perempuan pilih 4 ya. 4 orang saja, baik laki-laki atau perempuan, terserah ya. Nah, apa syarat pemilihan diaken ini? Nah, syaratnya bagi anggota yang berhak memilih itu yang bagaimana? Yang pertama, tentu dia harus anggota penuh GPMRI Kemurnian, dibaptis di CD atau atestasi masuk ke GPMRI Kemurnian. Yang kedua adalah jemaat yang telah dibaptis atau di CD di gereja lain belum menjadi anggota penuh, tetapi telah hadir dalam kebaktian umum selama lebih dari 2 tahun dan disetujui oleh majelis jemaat. Ya. Yang berikutnya, bagaimana menetapkan pilihannya? Yang tadi, 5 orang dari 7 orang calon yang dewasa dengan minimal harus 1 orang wanita. Wajib tuh ya. Kemudian 4 orang dari 6 orang calon diaken kaum muda. Ya, dari 6 orang-orang yang muda pilih 4. Ya. Kemudian syarat pemilihan diakennya bagaimana? Nah, pemilihan dilakukan secara manual. Kalau dulu-dulu kita mesti lewat internet. Tapi sekarang manual, kita akan pakai kertas. Ya, di kertas itu udah ada foto-fotonya majelis-majelis calon-calon majelis tadi. Dilakukan dalam kebaktian umum 1 dan 2 pada tanggal 3 November. Ya, jadi 2 minggu lagi ya, 3 November. Dengan mengisi kertas suara yang tersedia, nanti akan dibagikan. Jadi setelah ibadah kita enggak langsung pulang, tetapi kita akan melakukannya bersama-sama. Ya. Apa syarat pemilihan diakon? Syaratnya, bagi anggota jemaat yang memiliki hak untuk memilih tapi berhalangan hadir dalam kebaktian tanggal 3 itu, tapi tetap ingin mempergunakan haknya, bisa menyampaikannya secara tertulis beserta nama-nama calon yang dipilih, ditandatangani dan dengan nama jelas, lalu difoto dan dikirimkan ke Pendeta Harris. Paling lambat hari Minggu 3 November jam 10 via WA. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu pas hari itu tanggal 3 November tidak berada di GPMRI tapi berada di keluar kota ataupun tugas, masih boleh mengikuti pemilihan ini. Caranya gimana? Di rumah, di atas kertas itu tulis saya, namanya siapa. Ya, namanya misal A, ingin menggunakan hak saya untuk memilih calon majelis kategori dewasa. Ya, tulis berapa orang? 5 ya, 5 orang tulis namanya. Ya, kemudian dari kategori muda pilih 4 kan? Tulis namanya siapa aja. Kemudian tanda tangani pakai nama jelas. Kemudian foto. Ya, foto dikirim ke WA-nya Pendeta Harris sebelum 3 November jam 10. Kalau masa misalnya Bapak Ibu kirimnya jam 11 enggak jadi. Apa tuh batal? Itu enggak bisa dihitung. Ya. Jadi sebelum jam 10. Kalau bisa hari Sabtunya. Hari Sabtu udah difoto, udah dikirim ke Musa Harris.
ya. Nomornya itu, nomornya Musa Harris ada di Iwarta, ya. Kalau nggak telepon ke gereja, ya, tanya namanya itu nomornya, nomor WA-nya berapa. Oke? Nah, syarat pemilihan diaken. Surat pemilihan dinyatakan sah jika memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, harus memilih sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan seperti di atas dengan mencantumkan tanda. Tanda apa ini? Hah? Contreng. Kalau saya suka bilang contreng, ya. Contreng atau tanda inilah, ya, Bapak Ibu tahu, ya. Jadi harus ada tanda itunya di kolom yang tersedia di foto calon diaken, ya, di dalam kertas itu. Harus ada tandanya yang menjadi pilihan kita. Kemudian yang kedua, demi pertanggungjawaban atas pilihan pemilih, harus membubuhkan tanda tangan dengan memberikan nama jelas di tempat yang sudah disediakan, ya. Harus dikasih nama. Kalau enggak dikasih nama, kayak surat kaleng, tidak sah itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah khusus yang berhalangan hadir, dan tadi pengiriman via WA tidak boleh melewati jam 10 pada hari pemilihan. Jadi tanggal 3 November itu. Jadi usahakan sebelum hari itu Bapak Ibu sudah kirimkan, ya. Dan surat pemilihan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan di atas dinyatakan tidak sah, ya. Jadi jangan pikir, oh saya udah isi nama tapi enggak ada tanda contreng pemilihnya, maka tidak sah itu, ya. Sekali lagi ditayangkan wajah-wajah calon majelis kita yang akan kita pilih pada tanggal 3 November. Ini dia. Tolong di rumah Bapak Ibu doakan mereka, ya, sehingga mereka juga siap dipakai untuk memimpin gereja ini ke depan, ya. Dan doakan kita juga agar kita juga siap untuk memilih siapa yang Tuhan mau pakai untuk melayani sebagai majelis di periode mendatang. Kalau ada yang kurang ngerti, nanti setelah ini bisa tanya ke saya atau bisa tanya ke Pendeta Harris, ya. Kalau ada yang kurang paham, ya. Kita juga mau lihat untuk e-poster minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang ibadah yang ramah, ya, yang akan dibawakan oleh penginjil Christine Logo, ya. Nah, ini pertanyaannya yang bisa kita pikirkan selama seminggu ini. Yang pertama, mungkinkah selama ini kita menganggap bahwa ibadah yang ramah hanya sebatas keramahan dan kenyamanan yang sudah seharusnya disediakan gereja bagi setiap umat yang datang beribadah? Sekali lagi, mungkinkah selama ini kita menganggap bahwa ibadah yang ramah itu hanya sebatas keramahan dan kenyamanan yang sudah seharusnya disediakan gereja bagi setiap umat yang datang beribadah? Yang kedua, sebenarnya siapa pewujud dan penikmat yang sesungguhnya dan ibadah yang ramah itu? Sebenarnya siapa sih pewujud dan penikmat yang sesungguhnya dan ibadah yang ramah? Yang ketiga, sebenarnya tentang apa dan bagaimana wujud ibadah yang ramah itu? Tentang apa dan bagaimana wujud ibadah yang ramah itu? Minggu depan kita akan dengarkan dari penginjil Christine Logo tentang ibadah yang ramah ini, ya. Mari kita menyiapkan hati kita. Demikian warta pada hari ini. Mari kita mau berdoa teduh. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih.